Selamat datang di Literasi SD Muhammadiyah Prambanan. Kali ini kita akan belajar memasak bersama Mrs. Mary dan Mrs. Liz. Lalu apa saja sih yang perlu kita siapkan? Bahan-bahannya adalah yang pertama kita siapkan tempe. Lanjut tahap kedua kita siapkan tepung terigu. Lalu yang ketiga kita juga siapkan tepung beras. Lalu kita siapkan juga bumbunya bawang putih, kaldu jamur, garam daun bawang. Siapkan juga airnya. Tak lupa siapkan minyak untuk menggoreng. Setelah semua bahan semua, siapkan wadah untuk adonan. Bakahnya campurkan 4 sendok tepung terigu, 4 sendok tepung beras. Tambahkan bawang putih yang sudah dihaluskan, kaldu jamur, penyedap rasa, 1/4 sendok garam dan irisan daun bawang. Untuk jelasnya seperti di gambar kami, mari kita lanjutkan proses pencampuran bahan-bahannya. Tambahkan air sedikit demi sedikit agar adonan larut, tapi jangan terlalu kencang. Jangan lupa panaskan minyaknya di dalam penggorengan dengan api yang sedang saja. Masukkan tempe mendoan tiap lembar ke dalam adonan. Tahap selanjutnya, pastikan minyak sudah panas. Lalu goreng tempe sampai menjadi kuning keemasan. Ingat, jangan sampai gosong ya. Jika sudah dirasa cukup iriskan dan siap disajikan buat menemani belajar kita. Selamat kalian sudah bisa membuat tempe mendoan. Selamat mencoba, sampai bertemu di dapur masak SD Muhammadiyah Prambanan. Saya Mr. Demuh, mohon pamit dan sampai bertemu di SD Muhammadiyah Prambanan.